Celine Evangelista, Aku Cinta Islam dan Nyaman Tutup Aurat. Celine Evangelista belak-belakan minat belajar agama Islam. Walau menganut Katolik, beberapa kali ia memakai hijab syar'i. Sebenarnya publik bertanya-tanya apakah dirinya pindah agama atau tidak. Nyatanya kabar terbaru soal ini belum juga dijawab Celine. Namun janda Stefan William ini mengaku nyaman berhijab dan senang berkumpul dengan teman-teman muslim sekaligus keluarganya. Karena itu Celine sangat senang berpenampilan tertutup karena ia merasa bisa menghargai teman muslim juga keluarganya. Terlebih sang ibunda yang juga menganut Islam walau beda agama dengannya. Menghargai teman-teman aku yang puasa, keluarga aku yang muslim, insya Allah ini gak salah karena aku merasa nyaman. Jujur aja aku cinta Islam, keluargaku Islam, ibuku Islam, tuturnya dalam vlog pribadi beberapa waktu lalu. Dia menegaskan meski nyaman pakai hijab, nyatanya Celine masih menganut keyakinannya sejak lahir, yakni Katolik. Di samping itu, ia senang karena bisa menutup aurat. Aku masih mengimani agama yang aku anut dari lahir, Katolik. Kenapa kau pakai hijab? Ya aku merasa nyaman menutup aurat, ungkapnya. Ia bahkan telah berbincang dengan ustadz maupun rekan muslim mengenai penampilan berhijabnya itu. Mereka bilang tak mempermasalahkan dan bukannya mempermainkan Islam. Ya gitu, setelah aku tanya-tanya sama teman-teman yang udah hijrah dan muslimah, konsultasi sama ustadz, malah justru niatan yang baik. Insya Allah dapat pahala karena menghargai umat Islam lainnya, tambahnya.